Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 15 Juni 2021. Di episode kali ini, sepertinya kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys. Yang mana, sepertinya di episode kali ini telah terjadi suatu hal buruk lagi kepada Dewa ya guys. Sepertinya Kevin Arganta itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu Dewa. Kali ini, ia menculik Dewa ya guys, untuk melancarkan aksinya itu. Entah apa yang akan ia lakukan dengan Dewa ya guys. Yang pastinya, hal ini tentu saja membuat Nana menjadi sangat khawatir ya guys. Karena telah sampai larut malam, Dewa belum juga pulang ke rumah. Akhirnya Nana pun menanyakan hal ini kepada Pasha dan juga Lula. Lalu Pasha pun mengajak Nana untuk mengecek CCTV. Dan di CCTV itu terlihat bahwa terakhir kali Dewa itu terlihat pergi bersama dengan Dina. Nana sebenarnya juga mengetahui bahwa Dewa telah pergi bersama Dina. Namun, ia tidak tahu mengapa sampai saat ini Dewa belum juga pulang ke rumah. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.